Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Tempiasnya kena pada kami juga, kata Yusof Haslam. Kuala Lumpur, benda ini berlarutan sampai dalam bulan puasa. Saya pun tak selesa, kata Datu Yusof Haslam mengenai isu rumah tangga dan pelbagai isu panas membabitkan anaknya Samsul Yusof. Yusof ketika dihubungi berkata, dia berharap semua isu yang timbul dapat diselesaikan dan dijernihkan. Apa yang berlaku kepada dia tempias kepada kami juga sebagai keluarga. Tak ada ibu bapa yang nak lihat anak dia jatuh atau terpinggir. Saya harap Samsul dapat istiqamah, katanya kepada Harian Metro. Ditanya mengenai isu membabitkan Samsul dan beberapa pelakon lain seperti Dato' Aaron Aziz dan Farid Kamil, Yusof mendoakan agar ada kedamaian buat semua pihak. Saya berdoa dan berharap agar ada perdamaian untuk semua pihak. Saya meletakkan diri saya di tempat orang-orang yang terbabit, contohnya Aaron Aziz. Dia bukan baru saya kenali, jadi saya faham situasi yang menimpa dirinya dan berlaku salah faham antara mereka. Semua ini boleh dielakkan dengan adanya pertemuan antara kedua-dua belah pihak, lagipun mereka